dibangun atas permintaan masyarakat yang apa mungkin pengen lebih memaksimalkan kegiatan-kegiatan teritorial Kecamatan Sumber Rajanya ini di bawah Kodim Kota Banda Aceh. Seperti yang sampaikan tadi, dengan adanya pos ramil ini tentunya semangat kerja, kemudian kualitas pekerjaan dari para Babinsa dan pos ramil di sini harus lebih tinggi lagi. Karena dengan dibangunnya pos ini tentunya menjadi sebuah tanggung jawab yang besar buat kita, karena masyarakat menginginkan pengen lebih dekat lagi dengan para Babinsa dan Dan ramil, sehingga kegiatan teritorial di sini harus bisa membuat masyarakat ini lebih sejahtera lagi, lebih aman lagi. Dan